Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Basecamp Robby MX99. Untuk para sobat, mungkin saya lama udah nggak pernah ngonten, jadi ngonten lagi sekarang maklum karena bengkelnya masih dibangun, jadi nggak sempet. Jadi ini baru ngonten kembali. Oke, untuk para sobat, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dan bergabung, dan saya doakan para sobat semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, ini pengerjaan malam hari kita ini. Jadi ini ada satu unit model Husky Varna. Tapi ini beda dari yang biasa-biasanya, yang biasa kita garap biasanya kan pakai mesin tipe 2 tak. Kalau ini kita pakai model mesin tipe 4 tak. Seperti ini. Ini pakai mesin tipe 4 tak. Mungkin sobat ingin tahu pakai mesin apa ini, nanti kita akan ulas ya untuk motor ini. Mungkin sedikit agak gelap, maklum karena malam hari. Jadi ini di depan, dan sekalian ini juga lagi masang dekal ya ini. Oke, kita ulas dulu aja untuk motor ini. Ini model Husky Varna tahun 2019, karena konsumen kita minta model yang tahun 2019. Ini kita motif seperti original motifnya, jadi enggak kayak biasanya ya ada nomor atau apa, karena customer kita minta polos, jadi kita bikinkan polos seperti originalnya seperti ini. Oke meh, ini motor ini kita gunakan pakai mesin tipe 4 tak, yaitu mesin piston ya. Ini mesin piston yang kita garap, ini kita bikin cc 250. Ini masih tetap full injeksi ya, seperti ini. Mungkin agak gelap sedikit ya ini karena malam. Seperti ini jadi blok. Kita di basic mesinnya dulu aja, kita ulas sedikit-sedikit. Untuk blok kita ganti ya. Ini menggunakan piston 70, cuma yang kop atas ini, yang originalnya bawaannya mesin ini udah nggak kita pakai, jadi kita pakai yang full impor ini. Mulai dari klep, noken as, semuanya, bloknya juga ini kita ganti baru, jadi enggak pakai yang bawaannya mesin ini. Jadi mesin ini blok sama kop atas ini beserta isinya ini baru semua, yang kita pakai cuma bawahannya aja ini. Untuk injeksi kita ganti juga, throttle bodinya kita ganti, ini besar juga, jadi yang orinya nggak kita pakai seperti itu. Sayang ini kita malam ya, karena sih rencananya mau diambil, jadi keburu-buru sama saya, akhirnya tak ulas aja sedikit-sedikit. Ini mesin ini lengkap suratnya STNK BPKB ya, STNK BPKB. Untuk piston ini 70 setruk berapa ini, karena mekaniknya sekarang lagi anak-anak lagi main gas track di Madura ya, jadi mekanik yang tahu spek semuanya ini cuma saya ngulas aja sedikit aja. Ini yang saya tahu piston diganti 70. Kalau untuk atasannya ini semua baru, mulai dari klep, pir klep, noken, semua impor, sama bloknya ini ya beserta isiannya. Jadi ini di model. Kalau untuk knalpot kita pakai Norifumi yang tipe Tor ya, yang tipe Tor seperti ini, Norifumi. Nah ini dari sebelah sini. Nah jadi ini injeknya untuk full pump nya tetap kita pakai, cuma kita
masukkan di dalam tangki sini kalau untuk full pumpnya. Jadi ini seperti ini, mungkin sedikit lah bisa kelihatan. Jadi full pumpnya tetap, injeksinya tetap di dalam tangki. Jadi kita custom tangki ini sedemikian rupa, namun tidak kelihatan kalau dimodif ya, seperti orinya aja kelihatan seperti ini. Nah kalau untuk piston ini yang tutup timing ini kita ganti, ini kita pakai punyanya WR dan kita modif lagi karena WR dipasang di piston nggak sama, akhirnya kita modif lagi untuk dudukannya, tetap kita bikinkan dari bahan aluminium seperti ini. Kalau mesinnya jadi kelihatan baru lagi semua ya, jadi kelihatan bukan bekas seperti itu. Kalau untuk spare part lainnya yang sebelumnya seperti cover, tangki, jok, semua sama dengan yang kita pakai sebelum-sebelumnya. Jadi kita pakai gunakan 40 impor, mulai dari pengereman, dari jari-jari, dari genset tromol ini, USD, mono, gear, semua, setir, ini semua kita pakai full impor ya. Ini untuk speedometer ya, untuk lampunya juga terang, untuk lampunya. Jadi kalau lampu nyala itu indikator biru nyala, dan belakang pun nyala. Ini seperti ini. Mungkin yang lainnya sama aja yang kita pakai untuk part-partnya, sama aja semuanya. Jadi tidak perlu dibahas lagi, radiator juga sama yang biasa kita pakai. Kita ini sedikit aja lah kita mengulas, jadi nggak mungkin nggak terlalu lama nggak kita bahas satu persatu, karena part-part yang kita pakai sama semua. Oh ya, ini untuk listrikannya kita pakai juga nih, untuk ecunya kita pakai juken ya, ini yang piston ini kita pakai juken seperti itu. Untuk yang lainnya sama dengan seperti itu. Kalau untuk part-partnya ini beliau minta ban 2 set, ban pacul sama ban supermoto. Ini ban supermotonya gede, piringannya juga gede, jadi ini seperti ini. Ini untuk bannya. Wah, gede bannya. Nanti kalau dipasang ban ini tambah ganteng ini, buat nyari kopi sore-sore. Betul lah Mas Yudi? Betul. Ngopi Mas, ngopi. Ojo serius ngono, alah alah alah. Ngopi Mbak, ngopi. Ini spesialis decal, The Pro Graphic, yang biasa produknya kita pakai ini dengan ownernya langsung. Ini ownernya juga rukun, dia rukun ini, ini rukun. Barangkali rekan-rekan mau pesen dekalnya doang juga bisa, bisa langsung hubungi kami, bisa langsung hubungi ownernya langsung. Ini kita kerjasama mulai dulu, karena apa, karena kualitasnya udah terjamin. Saya udah sering pakai dari dulu, jadi bahannya tebal, anti mengelupas. Kalau untuk warna dan motif bisa request ya Mas, bisa request ya toh Mbak, bisa request ya. Ini ownernya langsung, nanti kita kasih nomornya, bisa langsung hubungi beliau. Nanti di bawah kita atau di deskripsi kita cantumkan nomornya. Ini ownernya langsung, The Pro Graphic, yang tepatnya di Kota Wisata Batu. Mau langsung lewat ownernya silakan, lewat Robi MX juga silakan. Nanti kita kasih info nomornya. Oke, sobat, inilah yang kita bahas tadi. Sedikit kita bahas model Husky Panna 2019 pakai enzin piston dengan CC 250. Untuk kelistrikannya kita pakai juken, TB-nya kita pakai apa ini, gede-gede soalnya. Cuma sayang tadi kemarin mekaniknya
sama anak-anak lagi balapan di Madura. Mau spill suaranya mungkin ya sedikit lah, boleh lah kita hidupin, tapi mungkin kita nggak terlalu geber karena suaranya juga keras, apalagi sekarang malam hari. Sedikit aja lah kita coba. Oke, injeknya masih nyala, itu udah seperti ini. Lampunya terang juga. Ini lampu terang ya. Mesin walaupun CC besar tetap halus. Mesin CC besar tetap halus ya. Ini untuk tensionernya segini. Jadi ini udah siap pakai, udah kita untuk pengapiannya, untuk itunya udah di setting langsung ya, udah di setting sama mekanisme kita. Jadi tinggal pakai aja. Ini rencananya mau diambil untuk hidupnya seperti ini. Jadi mungkin kita nggak terlalu tayar keras ya, soalnya malam hari. Sedikit aja lah biar nggak penasaran. Gitu aja udah cukup lah. Soalnya suaranya keras sekali, keras banget. Oke, mungkin untuk para sobat yang mau tanya-tanya dulu, silakan bisa cek IG kami. Jangan lupa follow juga ya IG kami, RobiMX99. TikTok juga ada RobiMX99. Jangan lupa share, komen, tentunya mungkin subscribe. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan para sobat diberikan rezeki yang melimpah, amin. Untuk tanya-tanya bisa langsung hubungi kami di nomor 081-332-5599, tepatnya kita di Kota Wisata Batu ya. Mungkin para sobat tanya, ini satu unit ini berapa? Kalau ini sebetulnya kalau rollingnya sama aja dengan yang lain-lain harganya, cuma ini beda di spek mesin. Karena untuk 4 tak itu otomatis untuk upgrade mesinnya agak lumayan banyak sih. Lumayan banyak, beda dengan Ninja ya. Kalau Ninja di kita cuma kisaran 57 udah CC 200 electric starter. Nah, di kita masih murah meriah lah dibandingkan dengan yang lain. Mungkin ada yang masih di atas 70 harganya, ada, cuma di kita cukup 57 aja, itu udah CC 200 plus electric starter. Kalau untuk warna dan motif bisa request, jadi nggak untuk harga nggak terlalu mahal lah. Kalau partnya sama aja yang kita pakai, mungkin dengan orang-orang yang lain yang kita pakai sama aja kalau untuk rolling. Cuma kalau untuk mesin nggak sebanyak garap mesin 4 tak. Nah, kalau 2 tak udah CC 200 aja, cuma ganti blok. Mungkin kasih minta pemadat ya, pemadat ZX mungkin itunya nokennya apa kamsatnya itu, kruk asnya itu. Selisihnya nggak begitu banyak lah. Di kita udah full CC 200 electric starter. Kalau untuk mesin Ninja cuma harga 57 juta. Kalau untuk ini, kalau untuk rollingnya sama dengan Ninja, cuma tergantung permintaan konsumen mau dibikin CC berapa, minta upgrade apa aja. Kalau untuk mesin fictionnya, jadi kalau untuk mesin fiction ini selisihnya lumayan karena banyak part, tentunya part mulai dari blok, piston sampai ke atas itu kita ganti baru semua. Jadi yang kita pakai mungkin crankcase aja, soalnya yang lainnya kita ganti karena kita up jadi 250 seperti itu. Mungkin kalau untuk
motor ini di kisaran 6, paling tinggi kalau mentok mungkin 65, nggak sampai 70 udah dapat spek seperti ini. Oke, inilah yang model Husky warna 2019. Nah, kalau yang ini model Husky 2022. Habis pasang yang ini, dekal lanjut pasang yang itu, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke. Ini juga lagi progres model gas-gas. Ini. Barangkali mau tanya-tanya part-part, spare part, di kita ready semua ya. Jadi kita ngeluarin motor, spare partnya juga di kita siapkan. Jadi ada, jadi para sobat nggak usah bingung, bang nanti spare partnya gimana? Di kita ada, harga bersahabat, murah meriah. Jadi kita jangan terlalu harga nggak mahal lah di kita. Satu unit motor aja di kita cuma 57. Mungkin kalau di lain ya ada yang 70 bahkan 75 lebih. Di kita cuma 57. Nah, kalau seperti ini tanpa mesin, ini 44. Ini udah full ya, mulai dari gas kontan, saklar udah dapet, speedo juga udah dapet, dekal udah dapet, semua udah dapet, kabel kopling pun kita udah ada, udah kita siapkan ya kabel kopling. Jadi selang radiator juga udah ada lengkap, jadi udah lengkap. Ini cuma 44 juta. Filter bok aki, karet filter udah lengkap semua. Untuk warna dan motif bisa request. Ini harga 44. Udah dapat lampu depan, lampu belakang juga udah dapat. Tidak perlu mahal-mahal. Part semua impor, full impor. Nanti kita lihat untuk penampakan yang model Husky 2022 itu seperti apa ya. Ini keren. Udah lengkap semua. Oke, kita tunggu nanti yang untuk pemasangan yang itu. Kalau yang ini model KTM ini pesen tanpa mesin. Ini customer kita pesen tanpa mesin, cuma beliau pesen 2 set ban, ban supermoto sama ban paculnya. Sama seperti ini juga 2 set ban supermotonya dan ban ini. Motor yang ini kenapa saya review malam, karena yang punya mau ngambil sekarang. Jadi mungkin buat dicoba nanti besok hari Minggu. Jadi sekarang yang punya lagi OTW ke sini untuk ngambil unitnya ini dan ban 1 set supermoto ini. Jadi mau diambil malam ini juga. Makanya saya review malam-malam. Seperti itu. Di kita rollingan juga ada. Rolling di kita. Untuk ban pacul cukup dengan harga 44 juta. Kalau untuk supermoto selisihnya 1 juta aja. Jadi 45 juta udah termasuk semua. Jadi tinggal pasang mesin doang. Untuk kabel-kabel udah lengkap semua. Untuk kabel kopling, kabel gas, selang radiator, jadi kita udah lengkap semua. Ini cuma harga 44 juta kalau pakai ban trail. Kalau pakai ban sumo supermoto ini selisihnya 1 juta. Tidak perlu mahal-mahal. Yang udah siap tinggal pakai, tinggal gas. Yang untuk mesin ninja di kita cuma 57 juta aja. Tidak perlu mahal-mahal. Spek udah CC 200, electric starter, pokoknya full option aja. Jadi nggak nyampe 60 lebih. Kecuali kalau sama BPKB di kita selisih 2 juta 3 juta lah, tergantung tahunnya aja. Seperti itu. Dan ini banyak, kadang rekan-rekan, para sobat semua, kadang ada yang tanya, lubang kok di sebelah ada harga rolling sasis seperti ini, kok cuma harga 25 juta?
banyak yang harga 20, 25 juta, 15 juta, tapi jangan terkecoh untuk sobat semua. Tanyakan dulu sebelum membeli itu partnya yang dipakai apa, seperti itu. Kita cuma ngasih saran aja. Kalau di kita kan partnya full impor, kalau yang harga 20-30 ke bawah nggak mungkin part full impor. Itu udah pasti part-part lokal yang dipakai. Mungkin sebagian part impor, kebanyakannya yang lainnya pakai part lokal. Seperti wheel set, mungkin pakai CRF atau pakai KLX. Pengeremannya juga seperti pakai KLX atau CRF. Apalagi kalau offset depan itu sama mono, yang jelas nggak mungkin pakai full impor kalau harga di bawah 30, seperti itu sobat. Soalnya banyak yang nanya, om di sebelah kok cuma 25 juta, om di sebelah kok cuma 30 juta. Silakan aja, tapi saya ingatkan lagi, jangan terkecoh. Kalau bentuk pasti sama, cuma kualitas partnya yang beda. Sebelum membeli tanyakan dulu, daripada nanti terkecoh. Harus tanyakan ke penjual, om partnya pakai apa, harus dijelaskan seperti itu biar Anda tidak merasa rugi part apa yang dipakai. Kalau harga di bawah itu pasti partnya lokal semua. Banyak yang jual sekarang rolling-rolling seperti ini harganya 35, udah 30 juta, bahkan ada 20 juta, 15 juta, banyak. Tapi saya ingatkan lagi, tanyakan dulu partnya apa yang dipakai. Tapi yang pasti, yang jelas dengan harga segitu pasti partnya lokal. Oke, mungkin sobat sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Ini saya juga masih nunggu ownernya yang mau ngambil ini. Kita berjumpa lagi di konten saya selanjutnya. Sementara saya ini di depan aja ini dulu karena toko saya masih dibangun. Mudah-mudahan lancar aja, nggak ada kendala sedikit apapun. Oke, sampai di sini dulu, cukup di sini dulu pertemuan kita review yang ini. Mungkin sekilas aja lah ini, karena malam hari kita juga nggak bisa geber. Mungkin nanti kita mintakan videonya ke ownernya ini besok dipakai. Oke, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.